Estağfirullahaladzim. Setiap kali Ramadan, perasaan aku bercampur bau. Kadang-kadang aku rasa gembira. Kadang-kadang aku rasa amat sedih bila mengenangkan nasib aku. Tapi apa pilihan yang aku ada? Aku tetap teruskan kehidupan aku. Untuk aku lebih mudah lupakan tragedi itu. Bila Syawal semakin hampir pula, aku seperti biasa takkan rasa gembira. Malah aku rasa raya ini tidak bermakna apa-apa. Tahun ni tak nak cuti lagi. Dah 5 tahun ni awak tak cuti ni. Betul Wan, saya tak nak cuti. Lagipun saya dah tak ada siapa-siapa dah. Tak apa, aku dah biasa. Waalaikumsalam Ibu. Ya, ada tengah kerja ni. Sihat, Alhamdulillah. Ibu sihat? Ayah semua sihat? Alhamdulillah. Ah, kejap lagi nak balik dah. InsyaAllah lagi 2 hari dia baliklah raya. Ah, inilah yang aku paling tak suka nak dengar, iaitu kebahagiaan orang lain. Aku dah tak kenal lagi erti kebahagiaan, kerana aku kini sebatang kara. Apa yang mampu aku lakukan? Tapi aku mula tersedar bila aku melihat ada ramai lagi orang yang telah hilang rasa kebahagiaan. Dan aku sedar akulah yang perlu membahagikan. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu. Maafkan Adam, ibu dan ayah. Apa yang telah berlaku, biarlah ianya berlalu. Walaupun aku amat rindukan ayah dan ibu. Yang pasti, aku perlu cipta hidup yang baru. Hai, setiap pagi raya, lepas ziarah pusara ibu dan ayah, macam biasa, aku bersiap untuk pergi kerja. Tapi raya kali ni, aku rasa lain je. Sebab apa ya? Terima kasih ya Allah. Dah lama aku tak rasa bahagia macam ni. Aku tak pernah sangka semua ni. Rupa-rupanya selama ni aku bukanlah sendiri. Ucapanku untuk
kasih sahabat-sahabatku kerana menjadikan raya kali ini penuh bermakna. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pagi. Pagi. Kami tim